Sekda Kota Palembang laksanakan kegiatan pengarahan dan pembinaan bagi Ketua RT dan RW sekecamatan Alang-Alang Lebar. Kegiatan ini adalah untuk sosialisasi kepada RT dan RW mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintahan. Tingkatkan sinergi pemerintah Kota Palembang bersama dengan para ketua RT dan RW. Sekretaris Daerah Kota Palembang laksanakan kegiatan pengarahan dan pembinaan bagi ketua RT dan RW sekecamatan Alang-Alang Lebar. Sekda Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, kegiatan ini adalah untuk sosialisasi sekaligus pembinaan kepada RT dan RW mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai ujung tombak pemerintahan. Sehingga setiap program pemerintah memerlukan bantuan RT dan RW untuk berjalan maksimal. Pada kegiatan ini juga disampaikan kepada para RT dan RW jika pada 1 November 2024 mendatang, insentif akan dinaikkan pada 1 November 2024 menjadi Rp1 juta. Sampaikan bahwa RT RW ini adalah tujuh tombak pemerintahan yang di bawah, yang grassroots, yang terumbun. Jadi apapun yang akan kita laksanakan di pemerintah kota ini, ya tanpa bantuan dari RT RW itu, ya tidak akan bisa berjalan sama sekali. Misalnya sekalian kami memberitahu bahwa insentif mereka insya Allah setelah disetujui oleh Pak Mendagri, insya Allah tanggal 1 November ini bisa dinaikkan. Camat Alang-Alang Lebar Saryansyah Ismail mengatakan kenaikan insentif RT dan RW sudah sepantasnya dinaikkan. Karena terakhir kali dinaikkan sudah 5 tahun yang lalu, terlebih beban kerja para RT dan RW cukup berat dalam melayani masyarakat. Dengan segala perjuangan yang disampaikan Pak Sekda tadi, ya pemerintah Kota Palembang bisa menaikkan insentif para ketua RT RW ini. Dan memang sudah pantas, sudah 5 tahun yang lalu terakhir dinaikkan dari 300 jadi 600. Alhamdulillah 2024 ini di anggaran perubahan dianggarkan untuk RT RW ini dari 600 sampai menjadi 1 juta. Usai di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Sekda Kota Palembang Aprizal Hashim melanjutkan kegiatan pengarahan dan pembinaan bagi Ketua RT dan RW di Kecamatan Kertapati serta Kalidoni Palembang. Anugrah Sandi Pratama, Pol TV.